بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وافى وبعده فيا أحباب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أهل القرآن أهلا بكم جميعا في هذه الحلقة القرآنية Faya ibadallah usi nafsi wa iyaakum bitakwa Allahi faqad fazal buttaqun Fala tamutunna illa wa antum muslimun Faqala ta'ala Ya ayuhal ladhina abadu taqwa Allahi haqqa tuqatih la tamutunna illa wa antum muslimun Saudara saudariku, keluarga besar, STUAH, sekolah terbuka, usahakan Al-Quran hafal Bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala kita kembali dipertemukan dalam pertemuan di malam hari ini dan sebelumnya, Alhamdulillah, tadi telah diberikan pendahuluan oleh Ustaz e, Cendekia terkait dengan teknis-teknis program administratif di STUAH bagaimana Anda bisa mengikuti, tersambung, terhubung, dan terdata dengan e, sempurna, insya Allah. Dan di dalam sela-sela itu, e, mohon diikuti dengan baik karena seringkali Hal-hal yang tidak sinkron butuh penyesuaian penyesuaian, ya, termasuk tadi kita mencoba untuk menyesuaikan dari segi teknis sehingga kita baru bisa memulai di kesempatan kali ini. Baik seperti disampaikan di pertemuan yang lalu bahwa pada malam hari ini kita akan masuki proses yang sangat menentukan yaitu tentang metode praktek hafalan. Ya, saya ingin mengingatkan. Bahwa mohon sekali bagi kawan-kawan yang telah terdaftar di STUAH agar benar-benar mengikuti dan melaksanakan berbagai hal yang telah kami sampaikan di tayangan-tayangan sebelumnya. Karena itu akan menjadi karakteristik ya, hafalan, juga pola menghafal, dan bagian dari karakter para ahli Quran yang akan menjalani hafalan dia. Jika satu di antara dua hal yang telah kami sampaikan, membangun kebiasaan, amalan perhafalan, tidak dikerjakan, nanti saat esok mulai menghafal, itu tidak mudah untuk membiasakan itu semua. Karena itu, sebelum kita memulai, pertama mari kita niatkan seluruh arah, hafalan kita hanya untuk Allah saja kita ikhlaskan mudah-mudahan dengan keikhlasan ini Allah berkenan memberikan kemudahan percepatan dan kenyamanan dalam proses hafalan nanti yang kedua mohon dipastikan bahwa di samping kawan-kawan semua khususnya yang tergabung di STWH dan umumnya teman-teman yang tergabung di saluran YouTube Adi Hidayat Official yang menyimak dalam tayangan ini kami pada mulanya ingin mengkhususkan di Zoom STWH saja namun, kiranya kami putuskan untuk membuka lebih luas, karena insya Allah manfaatnya juga bisa lebih luas. Hanya mungkin yang tergabung di STWA akan lebih spesifik menerima setoran-setoran hafalan, proses murajaah dan interaksi-interaksi lain yang terkhususkan pada area-area tertentu. Pastikan yang pertama, mushafnya sudah bersama Anda saat ini, karena nanti ini akan kita simulasikan. Kemudian, bersama Anda juga ada buku ini, ya, karena ini bagian dari satu paket nanti. Ya, sedangkan untuk yang meraja ah, ini anda bisa simpan terlebih dahulu. Ini belum digunakan untuk saat ini. Jadi kita akan menggunakan dua perangkat ya pada malam hari ini untuk disampaikan yaitu mushaf yang ini. Ya kemudian yang kedua adalah buku yang metode at-taisir. Ini akan digunakan karena ada kolom khusus di sana yang akan dimulai esok hari untuk diisi. Ya, kemudian nanti dalam rentang waktu tertentu distorkan kepada musyrif dan disampaikan kepada admin untuk dicek secara keseluruhan yang akan menjadi pemantauan proses hafalan untuk ke depan. Baik, kita akan mulai teman-teman sekalian. Bismillah eh, mohon fokus dan dengan fokus itu mudah-mudahan kita bisa maksimal. Baik, Pertama, mohon izin saya akan uraikan terlebih dahulu dua materi di pekan lalu secara singkat dari pola yang telah kami utarakan. Yang ini akan membangun satu karakter dalam kebiasaan kita menghafal mulai esok hari. Ya, masih ingat yang saya pernah sampaikan di dua pertemuan sebelumnya ya tentang membangun kebiasaan dalam upaya menghafal Al-Qur'an, saya pernah menyampaikan amalan-amalan utama, ya kan? Amalan utama yang akan terkait berkelindan dengan hafalan Al-Qur'an. Mulai dari salat fardu, ya kan? Yang ini sudah pasti kita jaga dengan baik, ditunaikan tidak terlambat, kemudian disertakan dengan salat nawafil, nafilah ya atau yang dihukumi dengan sunnah seingat ya terkhusus di sini ada dua hal yang pertama yang ditunaikan di malam hari yaitu tahajud saya sering sekali tekankan bahwa menghafal Quran ketika mulai menjadi ahli Al Quran mulai menjadi ahli Al Quran maka dia tidak akan meninggalkan tahajud kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu yang formulasinya nanti bisa diawali dengan qiyamul lail kalau tidak tahajud atau nanti ada pergantian di waktu tertentu yang akan kita tunjukkan. Kemudian setelah itu rawatib ya. Yang salat rawatibnya atau boleh jadi salat mutlak yang bersanding dengan waktu-waktu di salat fardu. Ini poinnya tahajud atau kita berikan juga kemungkinan untuk Qiyamul lail Ya, ini poinnya. Nah, ini yang coba kemudian kita telah utarakan di dua pertemuan yang lalu, kemudian di pekan yang lalu kita telah sampaikan bagaimana teman-teman saya minta akan berusaha membaca ya juz pertama itu, satu juz yang saya katakan dari sepekan ke belakang. Mudah-mudahan itu telah diamalkan oleh kita semuanya. Baik, sekarang dalam metode menghafal yang akan kita mulai untuk esok hari, kita akan turunkan lagi ini menjadi waktu-waktu khusus untuk pemetaan hafalan sekaligus pengulangan. Ya, jadi yang ditawarkan at-taisir di sini bukan sekedar menghafal, tapi juga menguatkan hafalan. Ya, dengan murajaah praktis yang berlangsung saat hafalan itu dilakukan. Sehingga ini akan memberikan kekuatan hafalan sekaligus menepikan kesan bahwa kalau hafal itu umumnya ketika melangkah pada halaman berikutnya yang ini lupa, yang ini dihafalkan yang sudah hafal berangkat lagi halaman berikutnya yang ini lupa yang kemudian hafal ya sehingga ketika bertumpuk murajaahnya atau pengulangannya itu terasa lebih berat nah di ataisir At kita akan gabungkan keduanya jadi menghafal sekaligus menguatkan hafalan ya jadi saya tidak menggunakan istilah pengulangan atau murajaah karena murajaah nanti ada waktunya dan ini menjadi lebih menarik nanti ketika murajaah tapi saya katakan hafalan dan penguatannya untuk itu mari kita petakan untuk proses ini, teman-teman sekalian, kita akan mulai dari sejak malamnya bangunnya, baik itu tahajud ataupun ya kalau tidak mampu dilakukan ini, maka qiyamnya ini yang kita kemudian prioritaskan. Qiyamul Lail itu nama umum bagi sholat yang ditunaikan dari mulai Ba'da ba Isya dan sunnahnya, ya di setelah sholat Isya dan sunnahnya, itu sudah masuk waktu Lail, malam, sampai menjelang Fajar, itu umumnya Qiyamul Lail. Ya. Jadi kalau misalnya tadi Isya selesai setengah delapan dengan sunnahnya, nah sejak selesai itu, ya tarahlah dari jam delapan ke atas tuh kalau kita sholat lagi itu sudah Qiyamul Lail. Ya mau dua rokat, empat rokat, tutup dengan witir, nah ya, itu Qiyamul Lail. Tapi kalau kita kerjakan itu dengan tidur terlebih dahulu, ya tidur terlebih dahulu, bangun jam satu, jam dua misalnya, atau jam tiga, nah ya, itu lalu kemudian kita sholat, maka sholatnya disebut dengan tahajud namanya ya dari asal tahajjad daya tahajjad itu terambil dari infinitif kata kerja asalnya hajada ya itu aktivitas yang dikerjakan setelah kita tidur terlebih dahulu so, umumnya di malam hari lalu kita kerjakan kemudian sholat itu nah yang diutamakan di sini adalah tahajud jadi kita rehat bang isya kalau tidak ada mohon maaf sekali Kerjaan, aktivitas yang penting ya Maka diutamakan kita beristirahat Itu sunnah nabinya Kecuali ada berbagai hal yang penting ya, Dianggap barangkali harus prioritas dikerjakan Selesaikan, baru kemudian istirahat Lalu kita petakan malamnya untuk bangun Maka Ini akan menjadi penting untuk kita lakukan Karena isyarat yang pernah saya utarakan Di dua pertemuan yang lalu Bahwa di Quran Surah Al-Muzammil Di ayat yang ke-20 itu ya tahajud disandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diksi yang dipertautkan dengan proses hafalan. Ketika Allah berfirman untuk proses penekanan hafalan itu di Quran surah 54 Al-Qamar ayat 17 22 32 40 walaqad yassarna. Menggunakan kata yassara yang pernah saya utarakan ya walaqad yassarnal qur'ana lidzikri dan sungguh kami telah mudahkan semudah-mudahnya ini kata yang digunakan Al-Qur'an itu untuk dihafalkan diingat yassar sifatnya disebut taisir jadi at-taisir itu itu mengambil dari sini diksinya dari Al-Qur'an jadi kita mengambil keberkahan dari Al-Qur'an mudah-mudahan dengan nama itu betul-betul mudah Al-Qur'an untuk dihafalkan Nah, yasarun min Maka adakah diantara antara anda yang ingin menghafalkannya, ingin mengingatnya, untuk menjadikan dengan ingatan itu tersambung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika anda mulai menghafalkan ini, lalu ingin mempraktekkan dan membangun praktek hafalan itu, maka Allah kemudian memberikan satu petunjuk dengan penunaian satu ibadah yang berhukum sunnah untuk kita umat Nabi Muhammad alaihi wasallam. ibadah nafilah hukumnya sunnah berada di Quran surah ke-17 Al-Isra ayat ke-79. Allah berfirman wa laili bihi ya? dan di antara sebagian malam itu tidak harus seluruh malamnya dalam arti dari mulai bangun Isya sampai dengan menjelang subuh tidak, sebagian saja di waktu malam itu. Ya, misalnya ambil jam 2-nya, jam 3-nya sampai misalnya jam setengah 4 fatahajjad bihi tunaikan tahajud ya Telak itu hukumnya sunnah nafilah. Baik. Yang paling menarik ketika diminta menunaikan itu, maka di Quran surah Al-Muzammil tadi di ayat yang ke-20 Allah pertautkan proses penunaian tahajud itu untuk membaca dari apa yang telah kita hafalkan dengan mudah itu. Ya, perhatikan di pertengahannya Allah berfirman, "Faqra'u ma tayassara Quran." Ya, faqra'u maka bacalah oleh kalian ya saat salat itu faqra'u ma tayassara ma tayassara ya tayassara minal quran minal quran ini, walaqad yassar al quran, yang ini faqra'u ma tayassara kata tayassara, itu betul-betul derivasinya, seakar dengan yassara, yang ini tayassara ya tayassar, yang ini yassara yu yasiro yang ini memudahkan yang ini yang telah mudah kita dapatkan. Jadi yang ini hafalkan dengan mudah, yang ini setelah mudah dihafalkan, bacakan yang mudah itu. Jadi ada korelasi yang sangat positif dan terkait berkelindan. Apa yang ini minnya tab'id, ya, sebagian. Apa yang telah engkau hafalkan dari Al-Quran itu, yang telah mudah engkau hafalkan itu, baca lagi dalam sholat malammu itu. Jadi ada kaitan erat antara tahajud dengan apa yang telah kita hafalkan. Karena itu, saya mencoba menyampaikan dari dua pekan yang lalu, sehingga membangun kebiasaan sampai dua pekan ini. Ya, cek dari masing-masing. Ya, sehingga dari awal saya sering katakan, tolong konsisten, konsisten, betul konsisten, karena ini akan menentukan proses hafalan. Jadi kalau Anda serius mengerjakan dari awal, insya Allah kemudahan ini akan tiba. Karena janji kemudahan diikat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kunci-kunci tertentu. Kuncinya tidak Anda dapatkan, tidak mudah membuka pintunya. Ya, Baik. Untuk menghafal, insya Allah bisa. Tapi untuk mendapatkan kemudahan seperti yang Allah jaminkan, itu belum tentu didapatkan kalau kita tidak konsisten mengikuti ya petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, saya akan turunkan dulu dari fase tahajud ini. Ya, fase tahajud ini pertama. Artinya, kita akan memulai rangkaian proses menghafal Al-Quran yang akan kita mulai untuk esok hari itu rangkaian prosesnya kalau saya sebutkan rangkaian berarti ada paket ya prakteknya itu bentuknya paket jadi bukan menghafal saja ya. kita lihat paketnya rangkaiannya akan dimulai dalam sesi tahajud ya tentunya nanti ini akan menyesuaikan dengan waktu subuh di daerah masing-masing ya di daerah Bekasi ini setidaknya kurang lebih lah kita ambil garis yang pasnya saja misal sekarang rata-rata 4.30 untuk waktu Indonesia bagian barat. Mungkin ya ke timur, di tengah, waktunya agak berbeda. Ya Kalau mau gampang dan tidak terlampau jauh juga ke fajar, ya ambillah misalnya kisaran satu jam, satu jam setengah. Jadi kalau misalnya setengah lima subuhnya, Anda bangunnya dari jam tiga. Ya, jangan setengah empat, usahakan jam tiga. Ya kenapa? Karena dari bangun itu kan nggak mungkin langsung sholat. Ya, bangun itu kadang-kadang duduk dulu kan. Ya sunnahnya kan begitu. Abu Daud nomor hadis 1367 kan kan duduk dulu dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza jika bangun dari tidurnya fajalasa beliau duduk sebentar di sunnahnya duduk dulu memasah min athari naumih. kemudian menghilangkan bekas ngantuknya dulu ini manfaat duduk supaya kita tenang dulu aliran darah mengalir dengan baik ya karena kalau langsung berdiri juga bisa sempoyongan dan hilangkan bekas ngantuk dengan tangan yang kita yang diduga bersih Ya karena nanti ada hadis lain juga sepaket untuk mencuci tangan yang diduga kotor karena nggak tahu kita meraba kemana. Maka yang kita duga bersih ya misalnya kita hilangkan lu bekas gantung. Nah proses itu pun kadang-kadang tanpa sadar butuh waktu. Ada yang baru duduk belum dibersihkan, tek bangun lagi tiba-tiba oh, udah jam 4. Berarti setengah jam kan? Ya. Nah jadi ada beberapa bagian yang kita coba utamakan. Bangun jam 3 dulu, proses dulu, kemudian wudhu ya dengan sempurna, dengan rapi, dengan bersih. Lalu kita bisa mulai misalnya setengah empatnya untuk mulai menunaikan salat. Ya, awal mulanya nggak usah banyak-banyak dulu kalau kita mau mulai malam ini. Ya, karena nanti akan kita praktekkan adalah ayat yang sudah kita hafalkan. Sementara malam ini kan kita belum memulai hafalan. Ya, kita baru mulainya esok hari kan. Nah, maka malam ini kita pakai kebiasaan dulu, jangan terlalu banyak dulu. Ya, misal kita ambil ya dua rakaat dulu kalau yang baru memulai ya, yang baru memulai, yang belum kebiasaan. Dua rakaat dulu, witirnya satu rakaat. Kalau yang baru pertama tahajud nggak usah panjang-panjang dulu. Ya, rakaat pertama misalnya al-falak, rakaat kedua an-nas witirnya al-ikhlas. Ya, boleh. Terus kalau nanti sudah merasa nyaman, tambah lagi. Ya, misalnya empat rakaat. Rakaat pertamanya apa? Kedua apa? Yang pendek-pendek aja dulu. Ya, witirnya satu. Nah, untuk membangun kebiasaan dulu, malam ini Anda bangun, tunaikan dulu tahajud, ya kan? Baca kemudian apa yang bisa kita bacakan secara ringan yang selama ini sudah hafal. Ya, boleh silahkan dari juz amma atau yang kita hafalkan. Ini permulaan saja, kita belum mulai menghafalnya. Nah, setelah sholat tahajud ini dilakukan, jadi malam ini kita bangun, ya. Jikalau kalau subuhnya kita ambil 4.30, ya, ancang-ancangnya, ya, satu jam atau satu jam setengah sebelumnya kita sudah mulai siap-siap. Jadi kalau kita ini mulai 4.30, jam 3 lah ya, ya, ini sudah bangun, jadi nanti dengan segala persiapannya, bisa dimulai di 3.30 ya atau 3.45 kalau sudah mulai awal. Nanti kalau sudah agak banyak hafalannya nanti akan terasa sendiri dan bisa membentuk ritme sendiri. Bisa bangun tiba-tiba jam 2, bisa setengah tiga Nah itu nikmat. Yang nikmat saja. Nanti lama-lama membentuk kebiasaan tidurnya pun sebentar tapi berkualitas. Ada yang 4 jam, 5 jam tapi sangat berkualitas dan Allah berikan keberkahan pada waktunya. Ya, pada waktu yang yang ia alami. Jadi di sini 3.30 ya sudah mulai start untuk sholat ya kurang lebih selesai dengan zikirnya misalnya ya setengah jam lah ya kalau kita ambil dua rakaat atau empat rakaat dengan witir satu selesai setengah jam berarti tuntas jam berapa jam empat ya jam empat tuntas jadi setelah tahajud jangan langsung dulu mengerjakan apapun tahajud tunaikan kan pelan pelan tahajud itu ya rakaat pertama dalam sujud minta kepada Allah ya Allah mudahkan saya untuk jadi ahli Quran ingat itu ya Ir ini dengan doa itu itu rumusnya jadi, yang kedua juga demikian. Sujud minta pada Allah, ya Allah, mudahkan saya menjadi ahli Al-Quran, tanamkan Quran dalam jiwa saya, jadikan sahabat saya di dunia, dan syafaat baik kami di akhirat, ya Allah, jadikan syafaat, dan wasilah untuk berjumpa dengan Rasulullah, ya Allah, jadikan saya berkumpul, berkeluarga dengan cahaya Al-Quran, minta ya, begitu selesai, kemudian berdoa sebentar, tutup dengan witir, setelah itu istighfar. Karena sunnah setelah tahajud itu ada satu rangkaian dengan istighfar. Ada kebiasaan ahli surga yang saat di bumi itu pasca tahajud dia rajin istighfar. Itu ada di Al-Qur'an surah ke-51 ya adz dari ayat yang ke-15 sampai ayat 18. Jadi begitu 15 menerangkan tentang keutamaan ahli surganya, 16 17 adalah dia senang tahajud, sedikit tidur malamnya, 18-nya rajin istighfar wabil ashari hum Ya wabil asharihum yastaghfiron. Innal muttaqin fi jannatin wa uyun ya akhidhina ma rabbuhum innahum kanu qabla muhsinin, kanu min laili ja Di mereka itu sedikit tidurnya, rajin tahajudnya wabil ashari hum Menjelang sahar ya menjelang waktu fajar setelah tahajud itu mereka banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Diisi dengan istighfar, minta lagi, minta lagi. Lalu jam 4 ya. Jam 4 ini 00 misalnya ada waktu kurang lebih 30 menit ke fajar. Nah. Apa yang Anda saya kita lakukan? Karena ini adalah perdana Ya, besok kita mau mulai menghafal. Maka 30 menit ini kita akan mengeluarkan ayat-ayat yang akan kita hafalkan, ya, ayat hafalannya. Ayat hafalannya. Untuk apa? Untuk dibaca terlebih dahulu. Nah, jadi fokus baik-baik, mohon izin saya pelankan lagi malam kita programkan tahajud seperti kita lakukan. Jangan lupa dalam tahajud ini kita berdoa kepada Allah untuk mendapatkan kemudahan dalam menghafal dan menjadi ahli Al-Quran. Setelah itu ditutup dengan witir di poin Ya, setelah itu pun kemudian tutup dengan istighfar dan doa kembali. Kemudian tolong diukur waktunya setengah jam lah paling maksimal ya sebelum subuh kita sudah mau mulai melangkah kepada tahap berikutnya setelah tahajud. Apa itu? Mulai membuka ayat yang akan kita hafalkan. Nah, karena kaitannya sudah mulai membuka ayat yang akan kita hafalkan, maka kita sekarang harus mulai melihat kepada mushaf yang sudah kami sampaikan ke kawan-kawan sekalian. Ya. Nah, ini saya keluarkan dua sisi. Ada juz 30, ada juz 1. Ini ya, Juz 30 dengan juz 1 Baik Kemarin saya minta biasakan baca juz 1 kan Baik, karena yang ini sudah biasa dibaca Nah, hanya sekarang Kita akan sepakati dulu Untuk melangkah bersama-sama Ya, saya akan sarankan kepada teman-teman sekalian Untuk memulai hafalan ini Di tahap yang pertama Tahap pertama Dari juz 30 dulu Ya, mengapa kita coba konsentrasikan ke juz 30 dulu? Pertama, Juz 30 dinamakan dengan juz amma. Ya amma ya ummu. Juz amma itu artinya ya juz yang umum sifatnya. Ya ada yang mengatakan karena awal juznya dibuka dengan surah an dengan kalimat amma yatasalun, ya. Tapi pemaknaan yang lebih dalamnya ini yang berisi dari juz 30 ini ya 36 Sorah. Ya dari surah 78 sampai dengan surah 114, surah An-Nas, An-Naba sampai An-Nas itu amma umumnya masyarakat muslim sudah biasa membacanya. Ya, karena menjadi umum, maka ini akan menjadi mudah dipraktikkan dalam salat karena setiap kalangan itu umumnya meng menguasai, mengetahui dan sering membacanya. Karena itu kalau imam baca juz amma, ya baik dari rentang An-Naba sampai dengan An-Nas, itu umumnya makmum bisa mengetahui karena itu, karena mengetahui makmumnya, ya kehusuan bisa terjaga. Satu, yang kedua, jikalau imam pun ya mengalami satu kondisi tertentu, entah khilaf dalam bacaan, lupa dalam sambungan ayat, itu umumnya makmum bisa mengingatkan. Karena kenapa? Karena juz ini amma umum dikuasai oleh masyarakat muslim. Baik, jadi, ini alasan kita pertama supaya nanti para ayah yang terhubung dalam program STWalaha ini, saya melihat profilnya teman-teman. Masya Allah, ada yang CEO, ada yang supervisor, ada yang pengacara, ada yang aktif macam-macam, ada yang OB, ada yang di online, ada yang macam-macam. Bagi saya, semua itu sudah selesai, semua sama di hadapan Allah, semua menghafal. Hanya persoalannya, ketika Anda mulai menghafal ini, baiknya umumnya bukankah ada juga para ayah selain ibu yang merawat anaknya juga ya kan? para ayah punya kesempatan menjadi imam baik apalagi dalam kondisi kekinian di beberapa tempat barangkali masjidnya belum kondusif untuk digunakan maka juz amma itu lebih umum diterima oleh makmum di keluarga yang kedua saya punya keyakinan bahwa di peserta ini boleh jadi bukan satu yang ikut di setiap keluarga mungkin ada juga yang disertakan anak-anaknya ya kan? ada yang boleh jadi bapaknya atau ibunya yang menghafal anaknya juga dalam program yang sama di sekolah dan sebagainya. Karena itu, mengambil juz yang 30 untuk tahap pembuka ini. Ya, ini pembuka. Ya, tahap pembuka ini ini akan membangun sinergi yang kuat di dalam rumah sehingga dengan kekuatan ini begitu melangkah pada juz berikutnya nanti saya akan tunjukkan ya begitu kita selesai yang ini masuk juz berikutnya saya akan tunjukkan di mana kita memulai apakah dari juz yang pertama ataukah menyambung 29 nanti saya akan teruskan ya karena itu kita sepakati dulu mohon izin kalau sudah sepakat yang lain jangan mencoba kepada juz yang lain dulu jadi jangan sampai terjadi begini ada yang 30 ada yang juz pertama juz kedua tidak saya ingin sepakat semua dari juz 30 dulu ya karena nanti mujinya akan mudah Ya, dan memaksimalkannya akan lebih baik. Jadi ini kita mulai, teman-teman sekalian, jus 30. Ingat, karena kita santai, ingat ya? Karena kita santai untuk ini, maka bangun kebiasaan seperti yang saya sampaikan. Satu hari kita biasakan ambil satu lembar saja dulu. Ya, saya mohon izin kepada teman-teman sekalian. Walaupun misalnya ada yang sudah hafal, nggak apa-apa. Ya untuk juz amma ini ada yang sudah hafal misalnya nggak apa-apa mulai lagi ya mulai lagi ini ada 20 tentunya 20 lembar ya satu dua dari halaman 582 sampai dengan yang terakhir ini ada 20 lembar ingat ingat baik-baik lembar ini lembar ini itu punya dua sisi sisi pertama untuk hafalan ini ya sisi kedua untuk penguatan hafalan dan juga mengandung nanti bagian murajaah yang akan mengantarkan kepada buku murajaah. Ya, ingat baik-baik, bentuknya harus seperti ini. Kalau tidak begini, berarti ini bukan uh, Al-Qur'an atau mushaf yang telah kami sajikan. Jadi bentuknya seperti ini, contoh. Ya, bisa diperbesar, teman-teman. Jadi seperti ini. Kemudian ini untuk hafalan, mulai menghafal. Lalu di bagian belakangnya ini tampilan ayat yang sama, tapi ini untuk penguatan. Tadi saya katakan, ya bersamaan dengan itu ada penguatan. Ini penguatannya nanti di sini untuk kolom murajaahnya, ya. Baik. Jadi dari sini kalau anda ambil ke musaf yang standar biasa, bacaan-bacaan biasa, ini bolak-balik boleh jadi itu berbeda, ya. Jadi sambungan ayatnya. Tapi ini bolak-balik adalah ayat yang sama, baik dari hafalan ataupun untuk penguatan. Jadi satu bagian ini anda keluarkan dulu just 30 dikeluarkan dulu ya. Kemudian siapkan, hitung baik-baik ada 20 lembar. Nah, apa yang kita akan lakukan? Cukup. Karena kita satu hari satu lembar ini. Yang santai ya. Ikuti aja dulu santainya sehingga nanti karakteristiknya terbangun. Ya, saya menginginkan mohon ya, jangan terlalu kreatif, jangan inovatif, jangan lompati apa yang saya katakan ikuti saja. Ya, ada seringkali bisikan-bisikan setan kepada beberapa pemula. Ya, untuk bisa uh, menyalahi, kadang-kadang instruksi atau arahan dari gurunya, udah, kamu tuh udah hafal, kamu tuh udah pinter, lompat aja dulu." Dipaksa lompat-lompat, jadi begitu mau raja karena terlampau banyak, dibuat lelah. Dia akhirnya muncul, malas, tidak diteruskan. Jadi sering terjadi ya. Tujuan dari ini, salah satu yang paling kuat adalah membangun kebiasaan dulu. Jadi, kalau sudah biasa dan sudah kedua, nikmat membangun kebiasaan, merasakan kenikmatan. Kalau sudah nikmat, lahir cinta. Kalau sudah cinta, nanti tanpa batas. Nanti saya tunjukkan kepada Anda, mungkin setelah satu bulan, dua bulan, tiba-tiba ada yang seharinya misalnya ngambil lima lembar, sepuluh lembar, bisa terjadi. Ya, karena nanti dalam masa karantina pun yang kami pernah sampaikan, itu ya ada yang tadinya cuma sehari satu halaman, sehari dua halaman, tiba-tiba sehari bisa satu jus, ada yang sehari dua jus, ada yang sehari tiga jus, Anda bayangkan. Ya, jadi kita bangun dulu bertahap pelan-pelan, yang penting kita nikmati. Ambil lembar pertama, ya. Saya minta dari surat An-Naba ya, ya. jadi bukan dari An-Nas. Jadi bukan halaman yang terakhir yang diambil, ya, dari surah An-Nas, ini yang kita coba sajikan ya, yang 604 ini. Jadi bukan yang ini ya. Bukan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya. Tapi yang diambil dari apa? An-Naba. Ya, dari An-Naba. Ini dulu, teman-teman. Ya, jelas ya? Uh, untuk semua ya. Ya, saya mau katakan begini, untuk seluruhnya. Tidak ada batas rentang usia. Ya, tidak ada batas rentang usia. Mau muda, ya, mau misalnya sudah senior, berapapun batas usianya. Ingat, sahabat-sahabat Nabi dari yang paling muda, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhumah yang jadi pemuda misalnya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu sampai yang sepuh yang usianya bahkan mendekati atau bahkan lebih daripada nabi yang mendekati nabi sahabat Abu Bakar as-Siddiq taala anhu yang lebih sepuh lagi Abdullah bin Abi umi Maktum bahkan yang matanya tidak melihat kan ditutup oleh Allah peluang untuk melihat maksiat sehingga mulia tampilan hidupnya nah dari situ saya ingin katakan jangan anda bayangkan wah oh, ini panjang mulai tidak tepikan semuanya ya tepikan semuanya yakinkan pada diri kita Allah akan meringankan ingat baik-baik saya pernah tawarkan sampaikan tegaskan sejak di awal walaqad ya yakinkan pada dirimu anggap semua sama ya anaba sama dengan al ikhlas ya dalam konteks ingin menghafalnya bukan suratnya ya dalam konteks ingin menghafalnya sama saja cara menghafal anaba sama dengan cara menghafal al ikhlas harus ikhlas Ya, cara menghafal an-naziat sama dengan an-nas dan seterusnya. Jadi bangun persepsi itu sehingga ada nilai-nilai kemudahan kita untuk menghafalkannya. Kemudian, apa yang harus kita lakukan pertama kali? Di 30 menit ini, teman-teman sekalian, baca dulu. Ya, baca dulu. Baca keseluruhan. Saya ulang, baca keseluruhan. Ya, jadi anda bisa lakukan ini baca dulu keseluruhan dari ayat pertama ini ya sampai dengan ayat ke 30 Kalau kelihatannya 30 ayat banyak, tapi kalau anda cuma lihat barisnya, nah, akan jadi sedikit. 13 baris ini, ya. Ya standar di musaf standar itu kalau tidak ada ini jeda seperti ini. Ya, dari depan ini nama surat kemudian bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau dihitung dari sini ke bawah itu 15 standarnya semua. 15. Tapi kalau misalnya di juz amma itu bisa berubah hitungan karena di tengah-tengah atau di depan bisa terpotong dengan ini. Ya, itu nama surat dengan bismillahirrahmanirrahim. Sehingga rata-rata ada yang 13 baris, ada yang 12 baris dan seterusnya. Ya, yang paling penting saat jam 4 itu masuk, kita mulai baca ini. Ya, dari baris pertama sampai dengan baris ke-13. Ya, lihat barisnya saja. Oke? Okay? Baris pertama sampai dengan baris 13. Kita coba hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dari mana saya cepat mengetahuinya? Sederhana. Hitung aja jumlahkan dengan yang di atas ini 2. Kalau ini nggak ada, pasti 15. Ya kan? Kalau ininya ada, misalnya, 1, pasti 14. Ya, kalau ininya ada 2, pasti 15. Tapi jangan terlalu banyak fokus ke situ. Yang penting Anda lihat dari sini saja langsung. Dari ayat Ammayatasa'adun sampai dengan paling ujung di sini. Ya, bagaimana cara membacanya? Ini fokusnya. Tolong kameranya sesuaikan ke saya saja, disimpan dulu. Fokus baik-baik. Teman-teman sekalian, ada dua hal yang penting kita praktekkan dalam bacaan. Dan dua hal ini, saya sangat bermohon kepada Allah supaya kita diberikan kekuatan untuk mendapatkan itu. Yang pertama, pola membaca usahakan kita pun mengetahui makna umumnya. Ya, keumuman makna dari ayat Al-Quran itu yang disamakan dengan terjemah keumuman makna dari ayat Al-Quran itu yang dinamakan dengan apa? Terjemah. Ya, jadi secara singkat ketika anda akan mulai membaca dari ayat pertama sampai ayat yang terakhir di lembar pertama ini mohon sekali diusahakan baca satu ayat amma lihat terjemahannya karena itu kami sertakan terjemahan di samping ini ya demikian sampai dengan ayat 30 jelas ya baik baca dulu pelan-pelan aja Gak usah cepet-cepet ammetasa alun lihat tidak pelan-pelan aja nikmati dulu anda masih panjang kok waktunya 30 menit ya masih panjang kalaupun satu baris ini satu baris itu satu menit butuh satu menit ya anda masih punya kan sampai sih 13 menit masih ada 17 menit yang lain kalau ini butuh dua menit ya kali 13 26 menit anda masih punya empat menit yang lain ya, tenang saja ya baca satu ayat lihat terjemahannya. Baca ayat yang kedua, lihat terjemahannya. Jelas? Ya, sampai terasa dalam hati kita itu tentang keumuman makna ayatnya. Amma yatasa'alun. Kita baca tentang apakah mereka saling bertanya-tanya. Ya, dihadir dalam jiwa kita. Nanti ini akan memberikan manfaat kepada kita. Ya, pertama ada tingkat keyakinan yang kuat dan rasa di dalam jiwa ketika membaca Al-Quran. Bahkan dengan pemahaman makna secara umum ini, begitu kita ikut berjamaah pun, imma kita menjadi imam atau makmum saat dibacakan ayat ini, itu pemaknaannya jadi lain ke hati, terbawa kehusuan dalam sholat. Ya, dan cara kita membaca pun akan berbeda. Itu yang menjadikan para imam-imam besar itu karena paham artinya, walaupun secara umum misalnya, ya karena tidak semua imam pun mengerti tafsir, belum tentu. Ingat itu ya, tapi karena mereka orang Arab secara umum mengerti arah artinya, itu banyak diantara imam kan masih ingat? yang baca tiba-tiba menangis di pertengahan, itu kan ya ada yang tersengguk-sengguk, ada yang iramanya tiba-tiba berubah jadi menyenangkan ketika membaca ayat surga, kemudian tiba-tiba tersenduh ketika menatap seakan-akan ada ayat azab ditujukan kepadanya kemudian tiba-tiba menangis terisak ketika membaca ayat neraka seakan-akan ditujukan ancaman kepadanya nah itu, itu menghasilkan suasana itu, ya jadi ini satu jangan buru-buru, tenang saja, karena ini santai Kecuali kalau Anda ikut karantina, baru kita lakukan pendekatan berbeda. Ini teman-teman bagian pertama. Jadi baca, lihat terjemahnya. Ini bagian pertama. Jelas? Setelah itu, kita ambillah misalnya setiap baris ini satu menit. Satu menit, satu menit, satu menit. Berarti 13 menit kan? Ah, 13 menit. Kita masih punya 17 menit yang kedua. Nah, maka setelah kita baca ini, baca lagi yang kedua kalinya Ya, sekali lagi, baca yang kedua kalinya tanpa terjemah. Jelas? Paham ya? Di pertama dengan terjemah, yang kedua kalinya tanpa terjemah. Baca. Ya. Amma anin naba'il Sampai dengan ayat yang ke-30, sampai di ujung ini. Ya. falan illa azaba. Sampai dengan ayat ke-30-nya. Jadi, baca yang kedua tanpa menggunakan terjemah kalau kita tanpa terjemah artinya waktunya akan sedikit lebih uh, simpel. ya sedikit dibandingkan dengan yang pertama tadi jadi kalau sebaris tadi satu menit mungkin ini sekarang sebaris jadi setengah menit ya artinya dari yang 13 menit kita punya 6 menit setengah ya 6 menit 30 detik untuk menyelesaikan bacaan kedua nah ini sangat menarik yang ketiga baca lagi tanpa terjemah lagi untuk memanfaatkan 6 menit yang setengahnya lagi. Jadi, dalam 13 menit yang kedua, Anda baca dua kali tanpa terjemahan. Jelas? Nah, tahan pelan-pelan. Yuk kita turunkan lagi. Yuk praktik. Setelah tahanun, berdoa, witir, istighfar, sekarang kita mulai baca. Lembar satu. Ya langsung saya tunjuk halamannya ya dari sini saja 582 baca lembar 1 halaman 582 juz 30 mohon izin yang saya sebutkan standar di musab at taisir ya yang telah kami sajikan ini baca halaman 582 ya lembar 1 untuk juz 30 Dibaca dengan tiga kali bacaan secara keseluruhan. Satu, pertama, baca plus terjemah. Ya. Dua, baca tanpa terjemah. Yang ketiga, baca lagi tanpa terjemah. Ya, diusahakan baca plus terjemah setiap barisnya satu menit. Jadi kalau ada 13 baris, ya, kita dapatkan 13 menit. Kemudian baca yang kedua, ketiga karena tanpa terjemah kita asumsikan sekali bacanya setengah dari yang pertama. Jadi kalau 13 berarti ini 6 menit setengah. Ya, artinya kalau dikali 2 13 menit juga. Maka 13 menit yang kedua kita baca dua kali, ya kedua, ketiga tanpa terjemah, waktu keduanya 13 menit. 13 tambah 13, 26. Kita masih punya 4 menit sisanya. Ya. Baik, fokus baik-baik. Baca sekali plus terjemah, waktu durasi 13 menit. Ini ikuti aja dulu ya. Ya, ikuti dulu. Jangan dibantah, jangan kreatif, ikuti. Nanti kalau anda benar, ikutin ikhlas, berdoa, benar baik, nanti akan muncul keadaan satu lembar itu bisa selesai dibaca dua menit. Ya, nanti akan muncul situasi itu. Jadi kalau anda benar-benar tuh, ya ikutin ini aja. Pokoknya ikuti aja dulu, ikuti, ikuti, nggak apa-apa. Ya, jadi jangan dipaksakan, paksakan itu tidak. Jeda akan waktunya sesuaikan. Nanti kalau sudah ritmenya muncul, baik enak rasanya, nanti akan ketemu sendiri. Nanti saya berikan di pertemuan-pertemuan berikutnya rahasia-rahasia dalam Al-Qur'an yang indahnya setiap kita bertemu juz berikutnya, bahkan surat berikutnya itu ada beberapa bagian di ayat-ayatnya yang membantu kita untuk cepat menghafalkan ayat yang akan kita hafalkan. Ya seperti kita menghafal di Al-Baqarah misalnya kan? Ya begitu masuk ke Ali Imran, nanti Allahu Akbar. Susunan diksinya indah seakan-akan mengingatkan kembali kita kepada Al-Baqarah. Ya, lalu membuat suasana di tubuh kita itu dan di pikiran kita terbayang. Oh ini ayatnya kayak sudah pernah saya hafalkan pada ayat yang baru. Ya, seperti al-baqarah alif lam mim. Begitu masuk al-Imran dibuka dengan apa? Alif lam mim. Jadi begitu anda masuk al-Imran ketemu alif lam mim lagi. Jadi seakan-akan kita itu di, di refresh lagi dan mengingat kembali ke al-baqarah. Jadi membuat al-Imran menjadi semakin lebih mudah ya. Lembar kedua di Al-Baqarah innalladzina kafaru ayat 6. Lembar kedua di Ali Imran yang ayat 10 kafaru. Serupa. Cuma nanti kesananya berbicara tentang aspek yang lain. Hanya ini nanti menjadi penguat pada kita seakan-akan semakin semangat menghafal. Ini yang akan mempercepat. Ya jadi ini diikuti ya sekali lagi baca plus terjemah 13 menit baca tanpa terjemah dua kali 13 menit sehingga kita punya sisa waktu berapa Empat menit Empat menit ini cukup dulu ya rileks dulu berhenti dulu isi dengan doa Allahumma arhamna bil Quran Allahumma yassir Quran Allahumma Quran lil Allah mudahkan al Quran untuk saya hafalkan untuk saya hafalkan minta 4 menit sambil nunggu fajar ya sambil zikir sebentar udah jadi kita Sesungguhnya, sudah memasukkan Al-Quran dalam memori kita. Ya, nanti saya berikan rahasia yang sangat kuat di sini. Ya, ini saya bisa katakan karena para ulama, bahkan ada satu uh, daerah, ya, di Mauritania. Jadi, Mauritania itu sekarang terkenal sebagai satu wilayah yang sangat kuat hafalannya, ya. sangat kuat ada Syekh Hasan Dadu itu juga luar biasa tuh ya di antara ulama dunia sekarang yang banyak hafalannya Syekh Hasan Dadu. Itu di Mauritania, teman-teman sekalian. Kalau Anda sajikan itu mereka biasa menghafal. Wah, menghafal, menghafalnya cepat. Matan-matan tuh cepat. Al-Qur'an udah udah luar biasa, ya. Itu kalau ditanya apa rahasianya bisa cepat? Jawabannya semua sama. Dan sama dengan apa yang dikerjakan para ulama dulu yang terambil dari rahasia Al-Quran sendiri. Ya, buka Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 282. Di akhir ayatnya. Ya, Allah berfirman, "Wattaqullaha wa Tingkatkan takwamu kepada Allah, maka Allah akan berkenan mengajarkan kepadamu segala hal dengan mudah. Ya. Sedangkan terkait dengan Al-Quran, teman-teman sekalian, langsung turun spesifik. Yang langsung diberikan oleh Allah sebagai contoh pada Rasulullah Muhammad SAW. Ya di Quran surah 75 Al-Qiyamah ayat 16 sampai 18 itu. La tuharni kiby lisanaka litanjalabi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Ya. Eh hey, Muhammad sallallahu jangan kau tergesa-gesa menggerakkan lisanmu untuk sekedar cepat menghafalkannya dengan kemampuanmu. Ya, cukup kamu ikuti bacaannya saja. Bacaannya Jibril ikuti, nanti ketika kamu ikuti, kami yang langsung tanamkan Quran dalam jiwamu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa di antara rahasia itu yang terjadi korelasi dengan Al-Baqarah tadi, ayat 282 di akhirnya? Ternyata rahasia terbesarnya karena Nabi Muhammad adalah Nabi yang juga sekaligus manusia paling takwa. Ya, Nabi sendiri mengatakan, saya yang paling takwa di antara manusia. Saya yang paling takwa di antara kalian semakin tinggi ketakwaan semakin besar anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ingin dipercepat oleh Allah hafalan kita di antara rumus cepatnya tingkatkan takwa kepada Allah. Ini jawaban semua para ulama termasuk para ahli Quran. Di kalau kita mulai tingkatkan takwa dengan kuat itu hafalan itu sangat mudah. Bahkan terjadi satu hal yang sangat luar biasa baru baca tuh bisa langsung hafal. Karena sebetulnya membaca itu bagian dari proses hafalan. Ya, membaca, mendengar, ya melihat, mendengar, menyimak. Itu sumber informasi. Itu bagian proses hafalan. Sebetulnya ketika Anda baca, saya baca, kita baca, itu sedang menyimpan yang kita baca di memori kita. Cuman persoalannya, ya, yang disimpan kan banyak filenya ini. Ya, masuk, 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 masuk. Disimpannya itu masih di atas. Ya, atau tertutup sama yang lain lagi. Makanya kalau sedang menghafal, sedang membaca, simpan dulu. Ya, handphone simpan. Jangan dibawa dulu. Ya, jauhkan dulu. Karena nanti khawatir ini sedang menghafal Ammayata um, Lihat berita apa Terus bonusnya lihat WA Bonusnya lagi tiba-tiba buka berita ya nah, itu ketutup nanti yang tadi itu Sehingga file-nya yang sebetulnya sudah masuk ke otak kita Ke memori otak kita Itu harus naik lagi Karena ketutup tadi yang lain Tutup, tutup, tutup Dan di situ tidak mudah berjuangnya Apalagi kalau diisi dengan maksiat Itu yang menghambat Ya karena itu Saya penting sampai ikan Ini tahajud ini penting Amalan-amalan lain yang mengiringi penting doa tahajud karena itu bagian dari takwa. Jelas kalau Allah sampaikan innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Ya, innal muttaqina sungguh orang-orang takwa itu ada di antara mereka yang tinggal di taman surga fi jannat fi jannati wa uyun. Akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka mendapatkan janji yang telah Allah janjikan kepada mereka. Ya, dan sungguh amalan mereka saat di dunia adalah orang-orang yang muhsin ihsan. Apa amalannya? Kanu qalila minal layli ma yahja'un Amalan orang takwa ini diantaranya rajin tahajud Jadi ini maksimalkan ini dengan ikhlas Doa Bagian ciri orang takwa rajin berdoa Ya infak ciri orang takwa Dari kalau kita bulan Raiba fi hudalil muttaqin Alladzina yu'minuna bil ghaib Wa yuqimuna assalah Wa mimma razaqnahum Yunfiqun Jadi kalau kita maksimalkan ini Nanti Kalau sekarang mungkin belum didapatkan Baru baca, baca Nanti setelah terbiasa mencintai Qurannya, tiba-tiba terjadi sesuatu. Baru baca, kayaknya langsung cepat hafal. Itu terjadi. Kami melihat dalam proses karantina itu teman-teman yang dari nol, ya, yang tadinya berjuang, terus zikir lagi, tahajudnya, tiba-tiba nggak -tiba, sadar. 24 hari, hafal 30 juz. <laughs> insya Allah ya, insya Allah. Jadi, ini empat uh, menitnya gunakan lu untuk berdoa pada Allah Subhanahu wa taala kemudian isi dengan zikir, tenang. Anda sudah mendapatkan bagian dari satu lembar itu dengan tiga kali baca. Ya, dan mohon sekali, mohon. Biasakan begini, memulai berdoa, selesai berdoa. Jadi begitu selesai Anda selesaikan bacaan yang ketiga, Anda mohon kepada Allah, Allah Quran, ya Allah, jadikan apa yang aku baca mudah aku hafalkan dan berkah untuk diamalkan. Ya, jadikan apa yang aku baca mudah dihafalkan dan berkah untuk diamalkan biasakan jelas ya baik selesai tahap pertama sabar ya baik saya hapus dulu nah, saya, saya penting tuntaskan mohon izin ya saya tuntaskan saya berusaha mempercepat supaya anda bisa cepat istirahat juga karena ini kalau di Papua udah beda dua jam ya ya dua jam nih jadi saya harus agak segera juga supaya eh, memudahkan teman-teman bisa langsung istirahat ya baik saya hapus dulu ini, mohon maaf. Dia turunkan di sini proses pertama. Ya, tahajud. Kemudian doa, witir. Kemudian tutup dengan istighfar. Ya. Dan mulai baca tahap 1 plus terjemah kemudian baca lagi tanpa terjemah dan baca lagi tanpa terjemah berarti tiga kali baca ya ya ini menjelang fajar kemudian kurang lebih ini 26 menit kalau kita asumsinya 30 menit menjelang fajar itu paling maksimal ya jadi kalau anda masih ada 45 menit satu jam ya lebih bagus lagi ya kemudian setelah itu 4 menitnya berdoa dan santai sejenak ya menunggu fajar. Ya, Nabi kan kadang-kadang sering berbaring ke arah kanan ya tapi bukan tidur berbaring aja ya baringan. Jadi bukan berbaring terus terlelap bangun-bangun jam 7 gitu kan nah, itu yang repot ya. Jadi ini yang disiapkan menunggu fajar selesai. Kalau bukan waktunya siang bisa minum dulu usahakan begini, usahakan kalau sedang baca, ini saya juga suka membiasakan begitu, kalau sedang baca atau moroja, saya suka nyimpan air di depan, ya air baik di botol ya ataupun di gelas saya simpan aja, ya baca gitu. Apa fungsinya air itu, Ustaz? Kalau haus minum, ya haus minum. Dan yang paling menarik gini, yang meneliti di seorang Jepang, di Jepang itu ada penelitian tentang kristal-kristal air. Ini menarik. Ya, jadi air itu ketika dibacakan ada bacaan tertentu, di kristalnya membentuk satu gambar-gambar yang bagus, terus menentukan kualitas air itu. Ternyata yang paling dahsyat ketika dibacakan Al-Qur'an itu kristalnya itu membentuk satu bentuk yang sangat indah, bagus, dan ternyata kualitas airnya jadi lebih bagus. Ya, itu yang menyebabkan Kadang-kadang sebagian air bisa digunakan untuk rukyah, ya, untuk macam-macam itu dengan Al-Quran. Tapi yang paling penting maksud saya, simpan air itu, jadi kalau kita bisa haus, fresh lagi, bisa minum lagi, ya, saya berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sejenak dulu, tunggu dulu subuh, kan? Tunaikan sholat. Kemudian kita akan mulai sholat Qabliyah, ya, Qabliyah subuh, dua rakaat. Kalau ke Allah anda alhamdulillah ke masjid misalnya, ya terbuka masjidnya, anda berangkat kayak ikhwan, laki-laki, ya, setelah itu ada waktu jeda, ya, misalnya 2 menit, 3 menit, 5 menit, belum komat ya, belum iqamat, anda bisa baca lagi yang tadi, satu lembar tadi, ya, baca lagi, awas sampai akhir. Kalau di rumah misalnya, langsung iqamah, langsung salat. Jadi, begitu setelah uh, salat Qabliya, salat Qabliya, subuh, kemudian salat subuh, dua rakaat, saya tuliskan subuh, nah... Setelah subuh ini dimulailah proses hafalan kita. Baik, ya? masih ingat tadi lembarannya halaman berapa? 582. Ada berapa baris? 13 baris, kan? Ya. Uh, nanti bisa begini kalau mau menghafal. Anda lihat ini ya, lihat baik-baik ya. Di sini pojok tulisan bisa diperbesar teman-teman. Nah di sini ya di pojok ini dekat halaman itu ada posisi ya anda lihat sepintas saja nggak usah diapalin kuat nggak lihat sepintas saja sebelah kiri ini lembar ini nah, maksudnya begini maksudnya ini di mushaf standar di halaman 582 posisinya sebelah kiri ya jelas ya nanti kalau anda misalnya amayatasa oh surah ke 78 Surahnya surah an-nabah halaman 582 posisi paling kiri sebelah atas nah, misal ya Ah, tapi tidak harus begitu juga Itu kan dibutuhkan Kalau diperlukan karena kondisi tertentu Bikin skripsi, tesis ya, Atau ada diungkapkan dalil tertentu Yang kiranya membutuhkan itu Itu bisa dihadirkan untuk memudahkan Ya, Oke sekarang lihat Sekarang kita praktek hafalan Dengan prinsip penggunaan waktu sholat fardu Nih saya tuliskan ya. Subuh Sambil peta zuhur, asar. Maghrib Terakhir Isya ya. Sudah Subuh Zuhur Asar Maghrib Isya Ah, sekarang kita mulai Ada berapa baris yang kita harus hafalkan Jangan ayat ya Ingat, jangan jumlah ayat Kita ambil jumlah baris saja Ya, Saya tadi katakan Kalau kita belum masuk ke juz amma ya, Yang sebelum-sebelumnya dari Al-Baqarah setelah 1 sampai 5 pertama ya, 6 sampai dengan ke-16 ya, 17 kemudian sampai berikutnya ya, sampai dengan e, berikutnya kemudian ayat yang berikutnya, ayat yang berikutnya, halaman berikutnya itu rata-rata 15 baris. Cuma kalau sudah masuk juz amma karena tadi surat-suratnya pendek-pendek dan ada batasnya di situ sehingga barisnya kadang menjadi tidak semuanya sama, ada yang 13, 12 dan seterusnya. Jadi jangan lihat kepada Uh, ayatnya, jumlahnya, tapi lihat kepada apa? Barisnya. Lihat sekarang. Sekarang kita dihadapkan pada 13 baris. 13 baris. Bagi 5. Jangan dihafalkan 13 barisnya di satu waktu, tidak. Bagi 5, untuk memudahkan. Maka dibagi lima waktu sholat Subuh, zuhur, asar, magrib isya Ya, 13 kita bagi kepada lima bagian mungkin di sini ada yang dapat e, berapa nih ada yang tiga ada yang dua ya ada yang tiga ada yang dua baik kita lihat misalnya e, ambil lah, jangan banyak banyak dulu nanti yang tiga kita simpan di akhir yang dua kita awalkan dulu kita ambil supaya kita lebih ringan karena tadi baru bangunnya e, sudah baca ya kemudian kita agak lebih ringankan karena Kondisi kita yang bangun lebih awal tadi sehingga tidak terlampau banyak dibebani Otak kita. Ambil di sini dua baris dulu, dua baris, ya dua baris. Langsung dihafalkan setelah salat subuh. Dua baris itu sedikit, apalagi tadi sudah baca tiga kali. Ya, insya Allah sedikit. Baca, 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 baca. Jelas. Berapa baris? Dua baris saja. Pelan pelan pelan. Sudah? Baik antara subuh dengan zuhur bukankah ada waktu duha yang dibagi kepada tiga bagian awal duha bernama syuruk pertengahan duha dan akhir duha ya syuruk bisa dua rakaat kemudian pertengahan bisa empat akhir duha bisa delapan rakaat ya bebas mau ngambil yang mana yang standar kita ambil standar dua rakaat ya jadi usahakan ya ini yang saya tadi katakan ada rawatib dan mutlak yang mengiringi salat mutlak yang mengiringi kalau rawatib itu langsung menutup ya bagian-bagian di salat fardu dan tersanding langsung baik sebelum atau setelah misal sebelum subuh dua rakaat sebelum zuhur empat rakaat ada dua belas ya sebelum subuh dua rakaat sebelum zuhur empat rakaat setelah zuhur dua rakaat ya setelah maghrib dua rakaat setelah isya dua rakaat jumlahnya berapa dua belas itu rawatib namanya di luar itu ada mutlak yang dihususkan pada kondisi tertentu bisa jadi dekat waktunya dengan sholat fardhu seperti empat rakaat sebelum asar ada kan kemudian dua rakaat sebelum isya ya sholat dua rakaat setelah wudhu ya sholat uh, wudhu ya atau tahiyatul masjid dan seterusnya nah, jadi kita ambil yang duha ini langsung saja duha ambil dua rakaat dulu dua rakaat manfaatkan waktu-waktu sholat sunnah teman-teman sekalian ini Waktu-waktu sholat sunnah untuk mengulang kembali, membaca, menguatkan kembali apa yang telah dihafalkan tadi. Jadi, pada subuh kita hafalkan dua baris, ya: hafalkan, 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 hafalkan. Tergantung keluangannya, Anda karena sudah biasa dibaca tadi dan terlihatnya sedikit. Itu insya Allah akan gampang sekali, ya. Gampang sekali, Anda masya Allah, cuma lihat sini, ya, teman-teman sekalian. Ammayatasalun 'an naba'il fihi satu baris kallaa thumma kallaa saya'lamun alam dua baris selesai <laughs> dua baris selesai nah di waktu duha ini ya kalau Anda hafalkan ini misalnya 30 menit tarulah misalnya 30 menit sudah selesai kan kan jeda dulu kan jeda dulu ya kalau anda ingin praktekkan di syuruk jam 6 kurang bisa kan? Ini kan setengah lima nih, ya setengah lima tuh selesai jam lima kurang seperempat anda mulai menghafal sampai jam lima seperempat. Saya yakin insya Allah jam lima juga sudah selesai itu dua baris, ya terus ulang-ulang lagi baca lagi sampai betul-betul kita memahami dengan baik. Ingat lihat lagi terjemahannya tadi. Kalau kita pengen kuatkan kembali kalau masih ada waktu nanti di waktu doha ulang lagi ini yang dua baris ini di dua rakaat. Di, duhanya dua rakaat. Rakaat pertama baca yang baris pertama, baris satu. Rakaat kedua baca yang baris dua. Dah. Demi Allah saya katakan, kalau anda kerjakan ini seperti apa yang saya sampaikan, insya Allah hafalannya akan kuat. Saya ulang ya. Subuh nanti besok mulai dua baris pada subuh. Duhanya ambil dua rakaat. Rakaat pertama baca baris satu, ya ayat 1 sampai tiga. Rakaat kedua baca baris yang kedua, ya dari ayat 4 sampai dengan ayat enam. Ya. Jelas. Dah jangan lewatin dulu sampai situ aja, ya. Ah nanti selesai itu kita akan masuk waktu zuhur. Ya. Berapa yang kita ambil? Ah kita ambil lagi misalnya dua lagi. Ya, Dua lagi. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Sudah? Ambil dua lagi. Ini kalau kita hitung 2, dua, 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 ujung tiga jadi sebelas ya. Nanti kita, uh, akhirnya kita tambahkan tiga, tiga. Ya, untuk memudahkan. Zuhur dua, karena siang biasanya masih bekerja, kan? Dan uh, sebetulnya kurang ideal untuk proses menghafal. Tapi kalau sedikit-sedikit, insya Allah masih bisa masuk. Karena itu kita ambil berapa? dua lagi. Dua di sini, pelan-pelan. Diambil lagi dua baris. Kapan waktunya mulai menghafal? Nah, untuk memudahkan teman-teman sekalian, kita bisa sajikan ini ya dari jeda waktu duha ini. Kan agak panjang nih. Kalau Anda tergantung keluangan aktivitasnya, kalau masih banyak beraktivitas, baru jedanya zuhur, berarti pasca zuhur Anda menghafal dua baris tadi. Tapi kalau sedang free kosong apalagi besok hari Sabtu ya santai tenang gitu kan maka diusahakan sebelum masuk waktu zuhur setengah jam lah sebelum zuhur sudah mulai menghafal yang dua baris ini lagi baris tiga dan empat baris tiga plus empat jelas baik ya saya ulang lagi teman-teman sekalian fokus baik-baik jadi saat kita mulai masuk ke waktu zuhur ya besok agak kosong longgar Misal kita ambil zuhurnya jam 12 lah, ambil bulat saja jam 12. Setengah 12 jam 11.30. Ah. Kita mulai hafalkan lagi. Ya, baris ketiga dan baris yang keempat. Baris tiga, baris empat, baris tiga, baris empat. Catatan, sebelum menghafal baris tiga dan empat, ulangi dulu baris satu dan dua. Ya, hafalkan, Ya, dengan hafalan kita, kuatkan dulu baris satu, baris dua. Setelah itu, baru kemudian konsentrasi menghafalkan baris tiga dan empat. Ya, baris tiga hafalkan dulu. Ya, bagi dua aja. Ini kan tiga puluh menit nih. Ya, tiga puluh menit menjelang. duhur berarti lima belas menit. Misalnya, baris satu yang untuk tiga ini, yang tiga, lima belas menit. Baris tiga, lima belas menit berikutnya, baris yang keempat. Ya, jadi ada waktu, masya Allah, sebaris, lima belas menit, <laughs> sebaris, lima belas menit. Ya, baca lagi, baca lagi, apalin, 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 baca berulang-ulang sampai kita dapatkan itu. Kemudian baris yang keempat juga demikian. Ya, baca lagi, baca lagi sampai kita bisa merasa nyaman. Nanti begitu masuk waktu zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Buhor kan salat sunah dulu tuh. Ya, ada empat rakaat kan? Dua rakaat, dua rakaat setelahnya. Nah, silahkan Anda bacakan kembali apa yang telah Anda hafalkan. Dari mana? Baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Ya, jadi rakaat yang pertama baca baris 1. Rakaat yang kedua baca baris 2. Kalau Anda mau sambungkan 4 rakaat sekaligus, rakaat ketiga baca baris 3, ya kan? Rakaat yang keempat baca baris yang keempat. Nah, tambah cuma biasanya gini, kalau 4 rakaat sekaligus itu kan surat-surat, kemudian setelah itu Al-Fatihah, Al-Fatihah, ya. Tapi kalau Anda bisa pecah dua-dua, dua-dua, ya. Maka rakaat pertama baris satu, rakaat kedua baris dua, kemudian salam. Mulai lagi dua rakaat berikutnya, rakaat pertama baris tiga, rakaat ketiganya, eh, rakaat keempat, eh, keduanya baris empat. Jadi empat rakaat sebelum duhur dibagi dua, dua rakaat salam, dua rakaat salam. Yang pertama ya baris pertama, kemudian baris kedua salam, baris ketiga baris keempat. Selesai? Nah, setelah itu Salat Duhur kan? Salat Duhur? Selesai Salat Duhur, ada sunnah lagi kan? Dua rakaat. Setiap sholat sunnah, praktekkan lagi apa yang telah dihafalkan. Ini. Ya, empat baris tadi. Caranya bagaimana? Tinggal bagi dua. Karena dia dua rakaat pada Duhur, dua rakaat bagi dua aja. Berarti rakaat pertama baris satu plus dua, rakaat keduanya baris tiga plus empat. Ya, jadi... Kita dalam dua salat ini subuh dengan zuhur sampai ke zuhur. Insya Allah, kalau digunakan seperti ini hafalannya, kita telah menghafalkan empat baris, tersisa sembilan baris lagi. Ya, nah, biasanya kan naik tidur siang, kan mau tidur siang. Dengan boleh sebelum tidur, ulangi dulu bacaan satu sampai baris yang keempat baca, 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 baca. Nah, kalau mau, gini, ini saya juga praktekkan ini. Ya, dan insya Allah di beberapa anak-anak juga membiasakan itu nyaman. Ya, apa yang dilakukan? Teman-teman sekalian, jadi kalau ada aktivitas dan tidak tertuntut untuk membicarakan yang macam-macam, isi dengan meroja. Misal, sambil jalan, diulang amma ya tasa'alu fi mukhtalifun. Sambil bikin teh, gitu kan? Ya, diulang lagi, duduk, gitu kan? Nah, terus mau tiduran, baca lagi 1 sampai 4. Itu dibiasakan. Jadi isi setiap yang kosong dengan Al-Qur'an. Kecuali kalau ada aktivitas tertentu yang formal dikerjakan, itu silahkan. Itu insya Allah akan menguatkan. Ya, akan akan menguatkan. Baik, nanti saya belum sampaikan amalan tambahan ya. Nanti dengan tambahannya akan lebih mudah. Kemudian selesai jeda ini, kita akan menjelang ke asar. Ya, karena tersisa 9 baris tadi, 9 baris. Ya, maka kita akan bagi tiga asarnya tiga, maghrib tiga, isya tiga. Sama seperti praktek tadi, subuh dengan pohon. Ya, sebelum asar, usahakan 30 menit sebelum asar, sudah siap kita. Ya, baca dulu sebelumnya, baris satu sampai dengan keempat. Setelah itu selesai, kita coba untuk menghafalkan baris yang lima, enam, plus tujuh. Di 30 menit itu bagi 10 menit 10 menit. Ya. Ini cukup menarik ini menjadi 10 menit karena kita sudah terbiasa dengan Al-Qur'an, ya ada kenyamanan, nanti akan lebih enak rasanya, ya. Jadi 10 menit satu baris, baris 5, 10 menit baris 6, 10 menit baris 7. Masuk waktu asar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan? Jelas. Adzan, Anda boleh kerjakan salat mutlak dulu sebelum masuk ke asarnya ada 4 rakaat ya dari Ibnu Umar radhiyallahu taala ya rahimallahu ra'an qabla al-asri arba'an itu hadisnya Allah merahmati seorang hamba yang salat 4 rakaat sebelum asar kalau kita mau praktekkan boleh diambil ini sunnah sifatnya dikerjakan berpahala ya tak mampu mengerjakan tak ada apa-apa jadi 4 rakaat ini Anda bisa praktekkan teman-teman sekalian khususkan dulu yang ini Ya, 5, 6, 7. Yang 1 sampai 4 belum dibaca dulu. Ya, 5, 6, 7. Rakaat yang pertama, ya, Anda bisa bacakan teman-teman sekalian 5 dan 6 karena kalau 4 rakaat sekaligus otomatis kan 1 2 baca surat. Ya, 3 dengan 4-nya kan cukup Al-Fatihah saja. Jadi, Anda bacakan 4 rakaat misalnya, rakaat pertamanya baris 5, baris 6, rakaat keduanya 7. 3 dan 4-nya Al-Fatihah. Tapi kalau Anda kerjakan seperti tadi, 2 rakaat 2 rakaat, ya, maka rakaat pertamanya 5 plus 6, rakaat keduanya 7. Salam bangun lagi dua rakaat, rakaat pertamanya lima plus enam rakaat selanjutnya tujuh, ya masuk waktu asar, asar kita sholat, Ba'da asar kuatkan lagi hafalan ini, ya ambil tiga puluh menit lagi untuk menguatkan yang ini, setelah tiga puluh menit lima, enam, tujuh, anda tutup dengan mengulang dari satu sampai tujuh, amma yata salun -sa 1 satu sampai dengan baris yang ketujuh selesai, jelas. Setelah itu istirahat. Ya, asalkan sekarang jam 3. Ya, selesai Anda setengah 4, jam 4 tuntas. 4 kurang seperempat Anda sudah selesai menghafal 7 baris dengan lancar, dengan kuat. Setelah itu sudah akan kerjakan aktivitas yang lainnya. Ya. Dan dalam mengerjakan itu ingat-ingat, kalau ada yang kira-kira kosong, isi dengan hafalan sambil jalan dengan anin naba'il azim dan seterusnya. Ya, bisa dilakukan. Ya, apalagi kalau nanti ada pasangannya, ada anak-anak itu bisa sambil saling saut-sautan tuh. Ya, saya kadang-kadang dengan anak-anak suka saya lanjutkan. Ya, kakak siap ya, lanjutkan. Gue baca dulu. Amma yatasalun. Lanjutkan, kakak. Anin nabail azim ba. Alladihum fi mukhtalifun. wanti. Saya lanjutkan, sambung ayat. tuh enak rasanya. Dan menghafal bersama itu, itu menyenangkan. Ya, itu menyenangkan. Baik. maghrib sama. Prinsipnya seperti ini. Seperti yang tadi. Ya, seperti yang tadi jadi 30 menit sebelum maghrib diusahakan menghafal dulu 3 ini ya kemudian setelah maghribnya ya ada dua rakaat salat sunnah rumusnya seperti ini kalau 3 di sini berarti kita 8 9 plus 10 kan ya bahan magribnya maghribnya kita bisa lakukan rakaat pertama 8 plus 9 rakaat keduanya 10 nanti habis maghrib duduk dulu matangkan dulu ini 8 9 10 mungkin 5 menit 5 menit cukup jadi 15 menit zikirnya Quran aja dulu ya 15 menit kita duduk sebentar untuk bacakan 8, 9, 10. Setelah lancar, bacakan baris pertama sampai 10 dengan hafalan kita. Ya, masih boleh pegang musaf, boleh. Jadi kalau nanti ada sedikit lupa atau terlewat, lihat lagi. Di sampai maghrib kita sudah hafal 10, kita akhiri dengan isya nanti. Ini biasanya kalau teman-teman sekarang rajin itikaf karena maghrib ke isya sebentar sifatnya, ya. Nah, isya kita siap-siap seperti yang tadi, ya, yang tadi. Ini mungkin kalau maghribnya selesai ada yang makan dulu ya, biasanya ke Isya itu agak mepet, nggak dapat 30 menit. Ya paling-paling 15 menit, 10 menit, nggak apa-apa. Ya kalau kita dapat 10 menit misalnya sebelum Isya, maka tidak harus langsung hafalkan. Kita bisa baca dulu nih. Baca berulang-ulang. Ya, yang mana? Yang 11, 12 plus 13. 12 plus 13. Ya. Kalau kita mau coba hafalkan boleh. Nanti kalau waktunya misalnya ada 12 menit, bagi 3 4 menit, 4 menit. Waktunya 10 menit, ya bagi 3. 3 menit, 3 menit, 3 menit setengah. saya kan? Bisa dilakukan itu. Jadi, kalau kita bisa lakukan, ya, setiap baris. Tapi kalau memungkinkan sulit, baca aja dulu. Tiga baris ini, tiga baris penutup. 11, 12, dan 13. Baca, sempurnakan, maksimalkan. Nanti begitu selesai sholat isyanya, baru kita ambil investasi waktu. Ini 5 menit, 5 menit, 5 menit, 15 menit lah. Ya, Isa selesai jam 7.15, 15 menit sampai setengah 8, kita sudah hafal 11, 12 dan 13. Setengah 8 sampai dengan jam 8, lancarin nih 1 2 sampai 13. Baca ulang. 1 sampai 13. Ya, baca 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 terakhir sebelum tidur. Baca ulang kembali 1 sampai dengan baris 13, ayat 1 sampai 30. Kalau itu dilakukan dengan benar, Insya Allah teman-teman sekalian hafalan kita akan ada penguatan di dalamnya. Tinggal nanti malam berikutnya berarti esok malam, malam ahad. Bangun lagi tahajud yang dibaca dalam tahajud adalah baris 1 sampai dengan baris 13. Nah sekarang sudah mulai ada bacaan di tahajudnya nanti. Ya hari berikutnya. Jadi begitu Anda tahajud yang dibacakan baris 1 sampai 13 yaitu 30 ayat. Tinggal nanti dibagi aja. Tahajudnya mau berapa? E, rakaat misalnya. Kalau Anda setiap baris e, satu rakaat, ya nggak apa-apa. Setiap baris satu rakaat berarti nanti ada 13 baris misalnya. Ya, atau Anda bagi dua lah supaya nggak terlalu kan satu satu baris mah tuh pendek sekali ya. Ya ammatasalun Anin naba'il 'azhim Alladzihum fihi mukhtalifun. Allahu akbar. Kayaknya singkat banget. Ya, <tuh> bisa dua baris lah ya. Dua baris. Misalnya ambil dua baris, ya, setiap surakat dua baris, dua baris, dua baris sehingga ada setelah enam, eh, setelah dua belas baris itu sudah enam rakaat, enam rakaat kan, berarti tiga kali bangun kan, ya kan sekali, dua kali, tiga kali, enam rakaat nanti bagian terakhirnya pakai witir baris ke tiga belasnya. Jadi anda kerjakan enam rakaat salat tahajudnya, kemudian witirnya satu plus itu bisa dilakukan. Witir kan ganjil, ya. Kalau mau pecah ke sebelas juga nggak apa-apa, silahkan tinggal dibagi aja senyamannya seperti apa. Tapi nggak usah dipaksakan gak usah dipaksakan nabi juga pernah kok di bawah sebelas itu ada dalam beberapa kesempatan menunaikan witirnya ya dengan sholat malam itu menunaikan witirnya itu ada yang tujuh e, ada yang sembilan kan, dan sebagainya jadi e, karena kita sedang berlatih nanti kalau sudah nyaman silahkan mau standar yang sebelas mau yang dua puluh satu mau yang di atas itu sahabat sahabat pernah mengerjakan itu semua ya dan menikmati itu jadi tahajud kita sudah mengulang tiga belas baris selesai tahajud jam 4. Nah, jadi kalau sudah 13 baris, bangun, itu masih bisa lah seperti tadi. ya Selesai jam 4, 30 menitnya, kembali ngambil lembar yang kedua. Demikian seterusnya, sampai dengan satu pekan, pekan depan kita cek sama-sama di sini. ya Sampai nanti hari ke-20, kita sudah hafal juz yang ke-30 insyaallah Ya, hari ke-20, tapi bukan hafal biasa, hafal dengan terjemah umumnya, Plus juga dengan penguatannya. Nah, nanti setiap pekan, insya Allah kita akan berjumpa. Mungkin waktunya random ya. Ya, nanti insya Allah ini kan 34 provinsi. Saya sudah lihat datanya itu. Ya, saya sudah lihat datanya. Jadi, di data itu nanti saya akan bagi, minta ke admin. Mungkin nanti teman-teman akan dikasih jadwal nih. Ya, kita nggak akan semua langsung se-Indonesia. Saya, misalnya, nanti saya pengen dengan Aceh dulu, ya di ujung nanti Sabang sampai Merauke, saya pengen Aceh nih. Aceh, berapa banyak ketemu saya nanti? Coba zoom dengan saya, setonan ya. Saya pengen dengar, ya sekaligus nanti secara langsung saya bisa mendengar langsung ini, selain ke ya. Ini yang dengan saya, ya nanti saya bisa dengar seluangnya saya kapan nanti dikonsili, dikoordinasikan. Nanti kita bisa cek juga, ya. Makhrajnya, sifat horofnya, madnya, ya wakaf, ibtidanya, dan sebagainya. Nanti kita dengar. Sekaligus, nanti kita coba diskusi ya, sharing, misalnya teman-teman kesulitannya di mana atau ada kendala di mana, kita coba selesaikan. Insya Allah, nanti rata, sabang sampai dengan Merauke, ya, e, se-Indonesia. Kemudian, saya agak cepat sedikit, ya, supaya teman-teman yang di Indonesia Timur bisa juga cepat e, mengambil waktu untuk rehat, untuk mengamalkan ini semua. Ada amalan plus please. Please untuk mempercepat dan membangun kebiasaan mulai hari ini anda gunakan perangkat-perangkat untuk mensupport proses hafalan kita ambil contoh begini ambil contoh misalnya handphone kan ya handphone anda sekarang coba diinstal dengan murotal murotal ya kalau ada speaker aktif sekarang misalnya anda dapatkan speaker aktifnya isi tapi ingat baik-baik ya saya tidak pernah jadi agen speaker aktif ya Ingat, saya nggak pernah jualan, nggak pernah ada agen, nggak pernah mengendorse produk manapun. Ya, saya hanya memberikan gambaran kepada Anda. Jadi kalau ada speaker aktif, terus gambarnya Ustadz Adi Hidayat, itu bukan saya itu. Ya, awas, Anda juga hati-hati itu, dosa Anda tuh. Kalau nggak menjadikan saya sebagai ladang bisnis, tolong ya. Jadi sekali lagi, saya tidak pernah jualan itu. Nggak, cuma saya menyarankan, ada perangkat yang memudahkan Anda bisa mendengar. Jadi kalau bisa begini, diusahakan di handphone kita atau setel murotal misalnya, itu yang akan kita hafalkan di lembar itu, itu yang coba kita set. Seharian aja. Itu yang kami lakukan di rumah juga. Berapa titik-titik, ya termasuk di dapur. ya Jadi yang e, masak, yang apa juga ikut mendengar itu. Ya, itu terbawa, itu refleks itu nanti. Tiba-tiba oh, nyambung aja. ya Tiba-tiba bacain aja. Nah, jadi nanti Anda menghafal 13 baris ini setting. Ya, di moratalnya di set oleh Anda, itu 24-nya bacakan itu aja. Ya, dari mulai Anda nanti tahajud bangun dari subuh terus itu muter aja. Nanti setiap di sudut-sudut Anda mendengar ya, di setiap sudut-sudut Anda terbiasa memutar itu, itu akan membantu proses ini. Ya. Jadi begitu nanti esok mulai set 13 baris, Ayat 1 sampai 30 Anda naba Nanti hari keduanya teruskan lagi ya, baris eh, lembar yang keduanya. Ya, lembar keduanya. Set lagi sampai dengan selesai. Ya, demikian seterusnya insya Allah itu akan memudahkan ya bagi kita yang belum pernah membaca an naba ini atau belum membaca dengan baik ya belum setoran ke musyrif maka caranya coba dengarkan dulu murotalnya ya boleh anda ikuti bacaan itu dalam proses yang ini nih proses yang tadi baca sekali dua kali tiga kali ya sebelum melakukan itu dengarkan dulu dengarkan terus bacakan gitu kan nggak apa-apa nggak apa-apa ada masalah nanti kan dengan muslim bisa setoran bisa kelihatan ya nanti mungkin insya Allah akan dikelompokkan ya ini tajwidnya di sini yang kurangnya di sini kelebihannya ini yang kurang-kurang bisa dikelompokkan jadi nanti kita bisa undang dalam zoomnya dengan materi yang sama dia ya, nanti insya Allah saya pun akan mengajar di ilmu aswat ya nanti aswat itu dasar dari bagaimana suara itu keluar hurufnya bagaimana apa itu suara Ya uh, udara yang merambat ya yang menghasilkan, menghasilkan bunyi terus kok bisa menjadi huruf-huruf tertentu kemana itu tempat keluarnya apa saja ya, terkhusus di uh, orang Arab bagaimana orang Arab mengeluarkannya karena, karena al Alquran dengan bahasa Arab ya tempat keluar disebut dengan makhraj di mana keluarnya ada berapa jenis yang umum khususnya bagaimana sifat hurufnya seperti apa dan sebagainya nanti kita akan belajar itu Allah sedikit banyak akan bermanfaat nanti kalau sudah kita agak berjalannya enak nanti baru saya mengundang ini saya sudah banyak ditanya ini. Yang dari Mesir, dananya kapan saya mulai bisa ngajar, ya? Ada yang dari Saudi, ada yang dari Yaman juga, ya nanti Insya Allah akan bergabung, ya nanti akan dicek teman-teman uh, sekalian. Ini uh, gambarannya untuk yang kita pelajari. Jadi uh, mohon izin perangkatnya. Sekali lagi saya ingatkan, buku ini harus sudah ada, ya harus sudah ada. Teman-teman lihat ya yang sudah ada buku ini di tabel hafalan santai ini. Ya, tabel hafalan santai yang ini. Tolong di zoom kamera. Nah, ini ya. Tabel hafalan santai. Mohon izin ya, teman-teman yang ini. Tabel hafalan santai. Nah, karena besok sudah mulai menghafal, maka ini harus sudah diisi. Ini ya. Mulai hafalan satu. Hafalan satu artinya hari pertama. Ini. Besok ya. Jadi besok adalah hari pertama untuk menghafal. Hafalan satu. Mulainya kapan? Tanggalnya tanggal berapa? Ya, bulannya, tahunnya. Jelas ya? Yang Anda ikuti, jadi ini hari pertama. Ini di setnya 30 sampai 31 karena banyaknya kan sebulan itu 30 31. Cuma karena besok itu kan bukan pas ya di hari pertamanya nggak apa-apa. Ya masukkan aja dulu. Karena nanti sisa di bulan Oktober itu kita gunakan untuk penguatan. Jadi pas nanti masuk bulan berikutnya kita masuk juz yang baru. Ya. Ini satu isikan terus. Ya. Hari pertama harinya ini di situ tanggal bulan tahunnya hari hari pertama ini hari pertama besok ya hari mulai menghafal baik menghafal tuliskan di sini ya menghafal baris 1 sampai dengan 13 ya tuliskan cukup halaman saja halaman sekian ini di sini saya ulangi hari 1 menghafal halaman sekian halaman 582 ya keterangannya menghafal atau tidak ya kalau misalnya sedang tidak menghafal, cukup coret yang gini, tidak. Ya, tidak. Jadi jangan dituliskan. Kalau menghafal, tuliskan 582, tidaknya lewat. Kalau tidak, conteng yang tidak. Ini kosongkan, menghafal. Tidak, conteng, alasannya apa? Akhwat misalnya ya, sedang datang bulan misalnya. Langsung tuliskan head. Ya, sedang head itu saya kan Anda yang tahu. Nanti Anda dengan akhwat sendiri kan setorannya. Jadi, akhwat cukup tuliskan head. Ya, nanti jangan tuliskan datang bulan, nanti yang laki-laki bilang datang matahari, ya, kan nggak nyambung juga. Jadi, tidak ada pokoknya, cukup kalau tidak tuliskan head, head. Ya, laki-laki nggak ada alasan, awas hati-hati. Yang ikhwan tidak ada alasan. Kemudian hari kedua demikian seterusnya. Ya, sampai 3, 4, 5 dan seterusnya sampai hari ke-20. Karena nanti 20 lembar itu sesuatu jus. Hari ke-20 di sini. Ini sudah selesai jus sama. Sudah selesai, tinggal nanti kita mau barang-barang sisanya. Ya. Sisanya kita merojah bareng-bareng. Nanti saya tunjukkan untuk penguatan. Nanti cara penguatannya saya sampaikan. Bagaimana mempercepatnya. Ya, insya Allah. Baik, ini kolom ini harus ada, harus diisi. Ya, sekali lagi kolomnya harus ada, harus diisi. Setelah nanti selesai, satu pertama ini selesai. Nah, ini kan nanti ada setoran hafalannya. Sudah atau belum. Ya, jadi nanti checklist kalau sudah, checklist kalau belum nanti eh, apa namanya berikan tanda nanti ini akan dibimbing oleh admin, ya. Admin akan membimbing, lalu ada catatan di sini: "Parafnya, ya, parafnya jadi nanti admin Anda siapa, nanti musrifnya, eh, musrif Anda siapa, ke musrif storannya, di musrif pun ada catatannya. Nanti, ya, ada catatan di store-kan nanti akan ketahuan di sini, ya. Siapa yang tidak konsisten, siapa yang tidak nyetor, nanti tahu-tahu di telepon aja, ya." awas jangan duluan malaikat maut yang telepon bahaya tuh <gif> jadi usahakan kita konsisten tuh ya dari awal sampai akhirnya sampai sini ya kemudian bagaimana ke muslim storannya ya itu kembali ke masing-masing saja nyamannya bagaimana ya kalau misalnya ada yang satu lembar pengen langsung storan silakan kirim video supaya ketahuan misalnya bagaimana atau nanti pas selesai satu jus misalnya kan ingin dicek oleh muslim muslim cek random juga bisa ya musib misalnya buka lembar sekian halaman sekian ya coba dibaca gitu kan nah, nanti ditanya tuh baca ini suratnya surat apa halaman berapa gitu kan nanti e, dicek seperti itu nanti saya akan tunjukkan jadi nanti begitu sampai 20 nanti akan ketemu saya lagi ya nanti saya ajarkan cara mengulangnya dengan cepat cara menggunakan kolom rojaahnya setelah kolom rojaah itu ada kalau anda ingin ngecek ya ngecek keseluruhan ke musrif bisa di setelah satu jus anda berikan video atau janjian dengan musrif nanti musrif pun akan menguji ya nanti akan tanya tanyanya mungkin nah, pertama pertama anabak dulu halaman sekian suratnya apa bacakan kan bacakan ayat 1 sampai sekian bacakan yang di pertengahan dan sebagainya nanti insya Allah akan diuji sehingga hafalan kita juga akan teruji dengan kuat ya Baik, ini barangkali teman-teman yang harus dipraktekan. Secara ringkas saya katakan mulai besok ini sudah diisi. Sedangkan setorannya kepada para musyrif itu bisa Kembali ke kenyamanan masing-masing. Kalau ada yang setiap satu lembar pengen setoran, misalnya ya cukup kirimkan filenya untuk didengar oleh musyrifnya, Nanti diketahui kekurangan-kekurangannya karena biasanya begini: kalau sudah satu lembar, dua lembar kita baca, itu ketahuan kurangnya di mana, itu bisa diperbaiki untuk kedepannya. Ya, jadi, ada catatan-catatan, misalnya kurang di ikhfa dengungnya kurang, atau pengucapannya, misalnya yang harusnya hurufnya dihalak, ya dia ha, hak ya dengan ain. Harusnya di sini, misalnya tiba-tiba pindahnya kemana, itu kan pindahnya ke bawah, bisa. Ya hamzah dengan ain ha a a dengan ha itu kan di tenggorokan bagian bawah harful hawa. Ya a ha enggak ada jeda di sininya keluar a ha. Jadi kalau kita pegang di sini ini enggak gerak nih. A nggak ketahan. Beda dengan ha ya. A ya. a lewat aja udaranya. Cuman kadang-kadang di sebagian yang membaca ya harusnya Hamzah itu dibaca ain. Ini kan Hamzah ya kepalanya aja. Kalau pakai perut jadi ain Tuh. Ya kan? Yang ini Hamzah. Nah kadang-kadang ada sebagian yang uh, belum bisa membedakan dengan baik sehingga ini pun dibaca ain. Amana rasulu. Amana bukan Amana, ya kan? Nah, nanti di sini nanti akan kelihatan bisa dibenarkan, bisa dengan baik sehingga ke depan bisa lebih optimis. Gak usah malu ya, tidak perlu malu malu itu ketika akan berbuat maksiat baru malu ya untuk kebenaran tidak perlu malu karena kalau anda sudah bisa ngapain anda belajar belajar itu artinya kita meniti supaya lebih baik kalau sudah baik untuk apa anda belajar lagi tinggal praktek ya jadi semua akan saya samakan baik dari usia yang tadi ada yang 8 tahun itu kan sampai yang mungkin 70 tahun 60 tahun semua sama punya kesempatan yang sama punya hak yang sama dan punya peluang yang sama untuk menjadi ahli Al-Qur'an